Hi guys, welcome back to my channel. Jadi oh iya, lupa, sorry. Kita kalau di luar udah enggak pakai masker. Ada yang liatin guys, sorry. Jadi kita lagi di kompleks baru ya. Cuma deket sih dari apartemen yang kita tinggal. Jadi dalam rangka kita mencari apartemen baru ya untuk kita pindah. Jadi aku mau ajak kalian lihat-lihat apartemen tipe kali di sini. Kemarin udah sempat aku lihat di daerah sana deket mall yang satu yang gede juga. Tapi kayaknya kita nggak terlalu suka. Tapi aku bakal coba touch kalau bisa. Kita masih cari dan waktu kita tinggal kayak 3 hari, less than 3 days. Jadi kayak kita bener-bener buru-buru banget. Dari kemarin susah banget cari apartemen yang apa yang sesuai selera gitu. Tapi sekarang kita udah ya terserah, penting pindah. Ya, yeah, so okay, ikutin ya vlog hari ini. So guys, jadi pas kita lihat-lihat ternyata bangunannya bagus banget tuh, kayak bener-bener tone gua estetik. Tapi kayaknya kita pas cek website kamarnya nggak begitu bagus ya sayang, kayak tua-tua banget. Jadi kayak stres sih, kayak ada living room yang bagus, kamarnya bagus, living room nggak, terus nggak ada balkoni, mau butuh yang ada yang balkoni. Jadi kayak super ribet. Sekarang kita lihat di sini juga tadi, tapi ya jadi cuman lihat agent kontraknya gitu. Sekarang kita mau lihat ada apartemen kompleks juga di belakang, jadi kita bakalan cek kesana sekarang. Coba lihat itu kayak apartemennya, di atas tuh ada kayak pohon-pohon. Coba cek di situ deh. Suka banget. Coba lihat. Tuh, coba lihat apartemen pilihannya. Tapi kayak ada yang masih dibangun gitu, guys. Ini aku mau lihat di sini, cantik banget, sayang. Hai guys, so ini hari ke berikutnya, aku nggak tahu. Jadi kita masih nyari apartemen lagi. Hari ini kita kayak hari terakhir, nggak tahu kenapa kita gila banget guys. Besok kita harus pindah dan kita baru cari bener-bener apartemennya hari ini. Sumpah kacau. But it's okay, ini adventure kita. Selalu begitu guys, kita kayak selalu last minute kebiasaan. Dan sekarang kita mau ke salah satu apartemen yang aku coba cari, karena Didi tadi udah stres banget, dia udah panik gitu, I don't know. Terus aku coba-coba dong Google cari Airbnb kalau memang harus, karena aku pengen banget pindah gitu. Didi juga semuanya sih, tapi kalau gak ada option lain sebenarnya kita bisa tinggal di apartemen itu. Tapi aku udah mau kalau bisa, jadi ya berusaha lah semaksimal mungkin. So ya sekarang kita mau ke apartemen berikutnya, aku ajak kalian. Oke, okay, let's go. So guys, kita udah sampai di apartemennya dan ternyata ini dia. Aku bakal kasih lihat, jadi lagi ngecek. So ini dari luar, ini kita masuknya ya. Kita masuk ke belakang kanannya langsung toilet dan gak ada bata, biasa banget. Dan ini kamar satu, kamar utamanya kalau nggak salah. Kamarnya cuma itu. Oke, ada kaca di sini. Ini pemandangan di luar, biasa aja banget. Terus, ini sih bagus banget sih untuk lighting kalau misalnya mau foto-foto. Ini open kitchen ya. Terus ini ada lucu banget, estetik banget. Ini apa, tempat makannya. Ini sih yang paling aku suka. Terus ini juga lightingnya bagus banget. Dan ini ada kayak extra bed gitu buat anak-anak. So not really happy, but we think about it, right? Kan kita biasanya ke apartemen, tapi kita nggak bisa langsung ngecek apartemen. Lumayan susah di sini untuk langsung visit ke apartemen. Biasanya kita harus telepon, cek website, mereka biasa kirim gambar dulu. Dan kita juga salah timing karena udah bulan Juni ya. Jadi semuanya nggak bisa monthly, biasanya harian. So guys, kita udah sampai, ini dia lokasinya. Aku nggak tahu ini apartemennya atau yang ini. Tapi temanku di sini, dia yang bantu nyariin. Sekarang kita lagi nunggu. So guys, tadi kita udah lihat apartemennya. Sayang. Excuse me. Kita lagi mau ngerain dengan beli KFC. Oh my god, finally.
tour apartemen barunya yang proper nanti aku kasih lihat kalau udah pindah ya. So, ini apartemennya. Jadi aku bakalan kasih lihat kalian apartemen kita yang kita pindah, tapi kita tinggal sini cuma sebulan doang. Pokoknya ini dia entrance-nya ya. Jadi kita pas masuk di sini ada kamar mandi. Nanti aku lihat kasih lihat terakhir karena si kakak lagi mandi. Ini ada ruangan apa? Laundry. Jadi ini ada mesin cuci. Soalnya kalau kita juga mau pakai ini bisa ya saya. Apa ini buat ski ya? Yes. Iya. Snowboard ya. Yeah. So itu buat laundry-nya. Di sini langsung ruangan kita, kamar kita. Kamarnya lumayan lah, nggak luas-luas banget, tapi karena dindingnya putih jadi kayak lebih luas, dan ini full glass jadi kesannya kayak luas aja gitu. Terus kayak ada laku, dan ini tasnya wood gitu jadi aku suka banget. Ini ada lemari, dan di bawah tempat tidur ini juga kayak ada satu laci lagi ya. Mari kita ke dapur. Hai mama, hai mom. Jadi ini kitchennya. Di kitchennya sini ada ruang mandi. Ini ruangan kerja kita kemarin. Baby, we almost forget this. So, what are those? Ini ruangan kerja kita. Tapi laptopnya udah diangkat. Dan ini dapurnya lengkap sih. Aku suka karena dapurnya bersih ya. Udah kayak satu paket gitu. Ini ada kulkasnya di sini. Tuh, aduh dagingnya nggak lupa sih. Atuh. Ini di atas fridge, ini freezer di bawah. Ini laci-laci, ini ada oven. Ini nggak elektrik, ya nggak sama kayak atas yang lama. Ini untuk exhaustnya. Tuh. Ada coffee, udah termasuk semuanya. Terus ini buat ngeringin piring-piring gitu, sama ada beberapa tempat. Terus ini juga laci-laci, dan ini ada apa ya, buat mesin cuci piring. Dan ini yang paling aku suka tuh, keren banget gak sih buat minyak-minyak gitu. Dan ada ini juga keren. Aku suka di sini kayak ala-ala Parisian style gitu nggak sih, kalau aku nongkrong sini terus liatin tetangga gitu kayak hi. Oke, okay, next yuk. Di sini berikutnya, maaf mam, ini buat tempat sepatu, tapi ya kalian nggak bisa dilihat buat taruh apa lah gitu. Dan ya ini ruang tamunya. Jadi kalau kalian lihat, oh kenapa kak cuma satu kamar, terus mama sama anak-anak tidur di mana? Mama kadang nggak tidur di sini karena mama ada apartemen temennya atau sering bolak-balik Konstanta. Tapi biasanya kalau mereka harus tidur, ini ada kursi, kursinya bisa ditarik, tapi nggak usah ditarik ya. Pokoknya ini bisa ditarik dan bisa jadiin kayak tempat tidur yang luas banget. Kita berlima sering tidur di sini dan kayak nonton bareng gitu-gitu. Apalagi Didi lagi musim bola ya kak. Ini TV-nya, terus ada apa lah ini, lemari ya. Ini juga bisa diisi apa segala macam. Mami. Terus ini meja makan. Mami. Hai Gweny. Ini ada meja makan, tapi kita jarang makan di sini. Kalau doang karena di sini kita kerja bareng. Apa? She want a snack. Saya ambil boba. Terus kita ke luar, ada balkoni. Oh, pemandangannya cantik banget di sana. Sana di view. Tada. Keren ya. Terus enaknya yang di bawah situ, itu yang ada paint-paint itu supermarket Carrefour. Dan mall. Jadi kita kayak jalan kaki aja di ke supermarket. Jadi bisa lewat dua pintu, jadi makanya kelihatannya kayak luas banget. So aku mau kasih lihat kamar mandi, tapi tunggu sampai kalau kakak udah selesai mandi, oke? Okay?
So, kakak udah selesai mandi. Ini dia toiletnya. Ini favorit aku sih disini. Tapi ini agak noise ya. Ini dia bathroomnya. Tadah, bathtub. Folder ini kacanya gede banget, oh my god. So, ya ada toilet. Ini ada banyak toilet. Modern banget. Ini bagus. Cuma lampu itu. Oh iya, jadi romantis ya lah. So guys, aku nggak bisa bilang banyak-banyak details karena memang cuma seperti ini. Ini bangunannya jauh dari tempat tinggal kita kemarin. Nggak jauh bangunnya, sekitar 15 menitan ya. Tapi kayaknya kita kalau ditanya ya, kalian tanya, kak mendingan suka yang ini atau apartemen yang sebelumnya. Kalau untuk masalah apartemen aku lebih suka yang ini. Kalau Deddy? Itu. Yang di satu. Kalau aku sukanya ini tempat tinggal, tapi bukan the one we stayed in, yeah, tapi the one bedroom one. Oh, yang waktu kita summer ya. Yes. Yeah. Tapi daerah Forest juga. Yes. Iya. Jadi overall ini aku suka. Ini ya, bagus okay, ini. Apartemennya ya, bagus. Ya, yeah, functionable. Semuanya bisa dipakai, berguna, dan aku suka juga catnya apa? Iya. Aksesorisnya gitu, furniturnya. Tapi untuk lingkungannya kita prefer yang koresi, of course. Dan karena kalau koresi itu kayak lingkungannya memang benar-benar buat family ya kan. Makanya kita yes, benar-benar suka. Dan banyak sekali kalau misalnya mau minum kopi atau beli apa, apalagi deket mall, mall cuma kayak 2 menit jalan. Bayang gak sih kayak aku biasanya tiap hari, sehari sekali. Kayak seminggu, tiap dua hari aku ke mall, dua hari sekali ke mall. Atau bahkan tiap hari, meskipun gak belanja, kayak beli makanan aja di mall. So, dan ini emang ada sih si Carrefour di bawah, tapi kayak gak ganti-ganti gitu gak sih? So anyway, ya sekarang kita mau berangkat, kita mau ke Bukarest, kita mau ke ibu kotanya Romania. Karena bentar lagi kita berangkat dan aku sempetin bikin konten buat kalian karena sebelum aku di teror terus minta kak room apartemennya yang baru dong, mungkin buat inspirasi buat kalian yang lagi apa sih bukan yang lagi dekorasi rumah gitu. Oh, dekorasi rumah, mau cari ide-ide interior gitu. Okay. Ini bisa jadi referensi ya gitu buat kalian. So guys, itu dia untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Kalau jangan lupa like dan subscribe. And I'll see you for my next video. Bye-bye.